pelajar agar kembali untuk bisa berekspresi di dalam menuangkan karya seninya sendiri. Ini sengaja dibuat seperti itu di dalam mengubah situasi yang selama ini mungkin di rumah saja dan sebagainya, tetapi mereka-mereka yang memang berkesimpulan dan memiliki jiwa seni tidak bisa melampiaskan, tidak bisa melaksanakan karya-karya barunya. Untuk saat ini kebetulan di masa pandemi sudah ada kelonggaran sedikit, kita memberi ruang itu khususnya pertama kepada anak-anak pelajar. Tujuannya adalah mengasah ekspresi dan mengasah inovasi mereka di dalam berkarya. Yang kedua, memberikan nuansa bahwa seni itu bisa menata karakter anak itu sendiri. Yang ketiga, kita berharap mereka untuk ke depan sebagai generasi milenial juga membanggakan daerah ini di dalam seni, khususnya seni lukis. Ini tujuan-tujuan yang kita lakukan, sehingga pada lomba ini yang kita kategorikan setiap tingkat mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, itu masing-masing setiap kategori ini memperebutkan peringkat 1 sampai 5. Sementara 1 sampai 6 khusus anak TK PAUD. Dan itu berjumlah total hadiah yang kita berikan 36.750.000 rupiah. Oh, no.